Pendek-pendek saja. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat bagi seluruh alam serta tauladan untuk disanjungi. Datuk Seri Yang di-Pertua dan ahli-ahli dewan, terima kasih kerana berikan saya peluang mengambil bahagian dalam membahaskan rang undang-undang keuangan 2016. Saya ingin menyentuh beberapa perkara dasar berkaitan dengan rang undang-undang ini, iaitu pindaan Seksyen 60AA yang menyentuh urusan takaful fasa 13. Pindaan Seksyen 109C yang menyentuh urusan Islamic Bank License under the Financial Services Act 2013 fasa 20 dengan izin. Pindaan jadual 6 subfasa 29E dan 29H dalam kurungan berkaitan dengan banking business or Islamic banking business in Malaysia and licensed under the Financial Services Act 2013 or the Islamic Services Act 2013. D itu fasa 36 untuk meminda jadual 2 kepada Akta 169 subfasa 36 kurungan A. Semua pindaan-pindaan di bawah rang Undang-Undang Keuangan 2016 ini adalah berkaitan secara langsung dengan urus niaga, perbankan dan keuangan Islam. Datuk Seri Yang di-Pertua, berdasarkan perkara 121 Perlembagaan Persekutuan, berkaitan kuasa kehakiman persekutuan jelas menunjukkan permisahan kuasa di antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Di negara ini, kebebasan badan kehakiman cuma diperuntukkan hanya bagi badan kehakiman sivil tetapi tidak bagi badan kehakiman syariah yang masih tertakluk kepada kuasa eksekutif. Sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri. Kalau kita tengok struktur mahkamah. Kalau mahkamah sivil, dia ada magistrate, naik kepada mahkamah session, naik kepada mahkamah tinggi, naik kepada mahkamah rayuan dan akhir sekali kepada mahkamah persekutuan. Kalau mengikut mahkamah syariah, strukturnya mahkamah rendah, syariah, kepada mahkamah tinggi syariah dan habis kepada yang tertinggi sekali mahkamah rayuan syariah. Mahkamah sivil merangkumi pendengaran iaitu hearing, bicara, trial dan penghakiman, judgement. Semua kasus di bawah undang-undang sivil. Manakala undang-undang syariah meliputi kes-kes yang termaktub dalam akta-akta syariah yang diluluskan melalui parlimen. Saya mengamati tidak semua kasus-kasus berkaitan dengan Islam dirujuk kepada mahkamah syariah. Khasnya berkaitan dengan urus niaga, keuangan dan perbankan Islam. Maka kerana itu, kita dapat lihat kes-kes di bawah Akta Perkhidmatan Keuangan Islam 2013, Akta Bank Islam 1983 dan Akta Takaful 1984, iaitu akta yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan Islam dibicarakan di mahkamah sivil tetapi bukan di mahkamah syariah. Saya berpendapat sudah sampai masanya untuk disemak kewajaran mewujudkan mahkamah komersial Islam, iaitu Islamic Commercial Court atau nama singkatannya ICC. Ianya khusus untuk mendengar dan mengadili kes-kes di bawah urus niaga, perbankan Islam, federal laws dengan dalam kurungan, di peringkat persekutuan yang diluluskan oleh parlimen. Kewajaran penubuhan ICC ini, Datuk Seri Yang di-Pertua, adalah kes-kes keuangan Islam yang memerlukan seorang hakim yang boleh mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis selain mengikut akta yang ditetapkan. Sistem keuangan Islam adalah satu cabang Islam yang unik dan memerlukan pembacaan dan kajian yang lebih mendalam khususnya dalam membuat pentafsiran hukum. Ianya berkait rapat dengan ruhiyah, roh Islam itu sendiri dalam membuat pentafsiran undang-undang yang berkaitan iqtisadiyah atau ekonomi Islam secara meluas. Dalam kes Afin Bank Berhad
lawan Zulkifli Abdullah 2006 dalam CLJ 438, kes ini melibatkan tuntutan defendant terhadap IBRA diskaun hasil daripada pembiayaan BBA Al-Ba'i Bithaman Ajil untuk membeli sebuah rumah dan juga beberapa tuntutan lain. Dalam kes ini, Hakim Dato' Abdul Wahab Patail telah memutuskan bahawa apabila bank terus membeli terus daripada pelanggannya dan menjual semula kepada pelanggannya tersebut dengan bayaran yang ditunda pada harga yang lebih tinggi secara keseluruhannya, jualan tersebut bukan jualan bona fide tetapi merupakan transaksi berasaskan keuntungan kepada seperti konvensional yang bertentangan dengan Akta Bank Islam IBA 1983 dan Akta Bank dan Institusi-Institusi Keuangan BAFIA 1989. Jadi kenyataan Datuk Hakim Datuk Abdul Wahab Patail dalam kes ini membawa Mahkamah Sivil berfungsi secara tegas sebagai Mahkamah Sivil dan tidak menjadi Mahkamah Syariah serta menyatakan fungsi Mahkamah Sivil sebagai memberikan keputusan yang dipertimbangkan secara kehakiman menurut undang-undang dan bukan mengaplikasikan undang-undang Islam seperti Mahkamah Syariah, menunjukkan keengganan Mahkamah Sivil untuk mengaplikasikan undang-undang Islam tidak ada oleh hakim yang nampak gaya tidak ada pemahaman yang mendalam terutama berkaitan dengan sistem keuangan dan perbankan Islam. Selain itu, Datuk Seri Yang di-Pertua, di ICC ini juga boleh disyorkan terbuka untuk diwakili oleh peguam sivil dan peguam syar'i. Inilah keunikan dan keistimewaan perlunya mewujudkan Mahkamah Komersial Islam ini. Kesimpulannya, saya berharap kerajaan bersedia untuk menimbang cadangan saya agar suatu akta mahkamah komersial digubal bagi tujuan penubuhan mahkamah khas yang akan membicarakan kes-kes urus niaga, kewangan dan perbankan Islam yang akan menjadi langkah awal ke arah usaha perdana menyelaraskan semua hal-hal perniagaan serta ekonomi agar lebih manusiawi dan merakyatkan dengan tuntutan Islam agar ekonomi kita sebagai ibadah, ya, muamalat bersih dan bebas dari riba, monopoli, manipulasi, rasuah, penindasan pekerja, keuntungan melampau, pembaziran, kleptokrasi, oligarki dan unsur-unsur haram, insya-Allah. Itu saja Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak.